Yo, kembali lagi bersama gue Rega di NR Games. Sekarang masuk di hari kedua guys, tanggal 6 Agustus ya. Ini keren banget, kita bakal masuk ke semifinal sampai ke grand finalnya. Ini bakalan full ya, kayaknya sih lebih banyak matchnya daripada hari kemarin ya. Di day pertama, sekarang masuk ke day kedua. Kita bakalan lihat kayak gimana ya. Ini kayaknya mbak-mbaknya outfitnya baru guys. Bentar, gue lihat dulu cuy. Kita harus lihat, kan? Rambutnya berbeda dari yang kemarin, anjir. Masih tetap cantik cuy. Parah sih. Udah lanjut. Oke, ini masuk ke ronde pertama guys. Ini pro player yang kemarin kalah ya. Jadi beberapa orang yang di match-match hari pertama itu yang kalah-kalah, sekarang diadu guys. Kalau ada salah satu dari mereka yang menang, berarti masuk ke semifinal selanjutnya, top 6. Tapi kalau ada yang kalah berarti ke eliminasi. Kayaknya gitu sih. Ini yang kemarin kalah sama siapa ya? Gue lupa coy. Gue nggak inget anjir. Oke. Skornya masih 0-0. Jadi kita bakal lihat karakter apa yang bakal dimunculin sama developer ya, untuk turnamen match pertama, ronde pertama kali ini. Udah muncul, sekarang kita bakal absen dulu guys. Ada Nami Collector, Luffy Gear 2, Robin New World, Mihawk, Boa, Jinbei, Lau New World, Kuzan New World, ada si Smoker, Launya 2 coy. Jinbei di ban sama si Blueno. Wah, Launya di ban guys, Lau New World ya. Lau lama masih dipakai. Kayaknya sih Lau lama bakal dipakai sama Kuzan sih. Turnamen kemarin-kemarin, team match kemarin itu nggak ada guys. Si Kuzan New World ya, jarang muncul loh. Ini kita bakal lihat ya. Oke, yang pakai kacamata itu pakai Kuzan New World ya. Terus yang Luffy Gear 2, yang sebelah kanan lah ya, yang putih lah. Gua nggak bisa ngomong lah, nanti takut rasis coy. Rasnya berbeda coy. Ini koko-koko semua soalnya. Luffy Gear 2 ngelawan Smoker. Wah, ganas ya yang pakai kacamata, dia yang pakai Smoker ya. Mainnya langsung maju, guys. Langsung kena card skill. Luffy, ayo Luffy, skill 3 mu kenapa tidak dikeluarkan anjir? Kan sudah ada itu. Dia punya anger stamina guys, kenapa nggak dipakai skill 3 nya? Nyawa tinggal 1/4 anjir. Aduh, kena support. Itu yang ngeluarin supportnya Smoker ya, tapi kalah juga Luffy Gear 2 nya guys. Mungkin nggak pemanasan ya, ini lagi pemanasan sih, makanya kalah guys. Hampir refleksnya cuy. Biasanya match pertama itu refleksnya agak kurang ya, karena belum pemanasan. Ini udah stabil dulu ya mereka ya. Gila, perfect loh smokernya. Aduh, kena support. Oh enggak, kena skill 3, jadi enggak bisa kena supportnya. Keren. Yang pakai kacamata masih unggul. Mulai berkurang nyawanya guys. Kalau sampai di ronde ketiga, kalau sampai di karakter ketiga nyawanya enggak habis ya, pro berarti guys sebenarnya. Ini gue gak bisa dukung siapa-siapa ya, gue bakalan bersikap netral guys di sini guys. Oke, diinjek-injek. Jika
Pokok kalau matchnya bukan 486 sama Jia-Jia, gua nggak ada interest banget cuy. Gua lebih ke netral aja lah ya, bukan nggak ada interest, tetap interest lah, tapi nggak hype kayak mereka berdua kalau main. Aduh, mati cuy, smokernya mati ya. Robin ini gue jarang pakai lagi sih. Semenjak dia udah keluar, terus pas gue pakai PvP di season 25 kalau nggak salah, itu gue nggak pakai lagi guys. Boleh mungkin nanti bakalan dicoba lagi lah. Ini nih, gue kalau lihat turnamen kayak gini nih, ngembaliin mood gue, bikin untuk karakter-karakter yang gue nggak pernah pakai, itu gue pakai lagi coy. Contohnya kayak Nami Collector, gue kepengen pakai lagi anjir. Semenjak Kuzen di nerf ya, lemot banget. Aduh, kena. Agak bahaya juga ya, itu supportnya siapa itu yang bisa lemot-lemot itu anjir. Gue gak tau namanya coy. Aduh, kena combo listrik. Wah. Wih, comeback loh ini. Yang gak pakai kacamata comeback loh guys. Ah, ini kayaknya Kuzennya mati sih. Aduh, padahal udah pakai Kuzen loh. Emang beda sih kalau pro playernya. Tapi Kuzen memang udah pernah di nerf ya. Kalau Kuzennya gak di nerf sih mungkin ada perbedaannya, lebih jauh sih. Terlalu banyak basic attack ya yang Mihawk tadi. Soalnya dia pengen dapat stacknya guys. Aduh, support itu jangan dipakai buat counter bos. Ada jaraknya. Oh, kena sih tetap. Lincah banget anjir Nomi kolektornya. Keren, keren. Hampir. Itu loh instingnya anjir. Aduh, kena ini. Susah. Keren. Ini dia ini yang enggak pakai kacamata ini. Comeback loh, guys. Oke, masuk ke round kedua. Kita bakal lihat karakter apa lagi yang bakal dimunculin, guys. Oke. Skornya udah masuk 1-0 ya. 1 di pihak yang sebelah kanan. Yang pakai kacamata, kalau bisa moga aja bisa comeback ya. Kalau bisa comeback berarti ada ronde ketiga, guys. Udah masuk di pemilihan karakter. Kita bakalan lihat. Oke, kita absen lagi, guys. Mulai dari kanan ya, ada Kaku, Tashigi New World, Kobe, banyak marinnya ini. Iya, banyak marinnya, guys. Cuman yang gak ada marin, cuma Magellan doang. Iya benar. Ini yang di ban Kizaru ya. Ini apalagi nih yang bakal di ban? Oh, Kobe, Kizaru sama Kobe di ban, guys. Yang kiri yang pakai kacamata pakai Tashigi New World guys, sama Magellan sama Smoker ya. Yang tadi menang sebelah kanan pakai siapa nih? Sentomaru, Aokiji sama Garp. Kesojiji. Oke, Smoker lagi ya, bosan anjir liatnya Smoker gitu aja sih. Ini yang menang pakai Garp ya, di sebelah kanan guys. Jadi yang kacamataan yang angka 0 ya, yang skornya 0, dia pakai Smoker, Tashigi sama Magellan. Kita bakal lihat ya, Smoker ngelawan Aokiji ya, agak berat sih untuk Smoker. Oh, itu supportnya siapa? Oh, supportnya Aokiji. Waduh, nggak kena sih supportnya. Hard skillnya Aokiji nggak kena juga tadi, guys. Oke,
keren 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 keren. Aduh, langsung skill 3 dong. Damage-nya masih sakit ya smoker sekarang. Aduh, langsung dikasih support guys, tapi supportnya langsung habis. Jadi sekarang smoker supportnya habis guys. Langsung kena card skill, mantap banget ya, pas banget. Masih unggul smokernya. Apakah bakal kalah? Ini bakalan di combo enggak nih? Oh enggak. Aduh, kena card skill lagi. Oh, jangan ke depan dong, salah. Salah pergerakan guys, smokernya. Wah, langsung di ulti dong, mati sih smoker. Tersisa 2 versus 2 karakter guys. Oh kan, 2 versus 2 karakter nih. Cuman kalau dari segi HP lebih menang yang pakai kacamata ya, yang Tashigi New World. Hampir, untung itu flicker tuh. Gak kena supportnya ya, kurang deket guys. Supportnya si Garp, dia pakai Benji supportnya, jadi kurang deket ya. Aduh, ketepis red armor, jadi nggak bisa ya. Tapi Tashigi ini nakutin guys, kalau bar, kalau full bar ya, basic attack yang full bar itu cepet banget guys. Counternya di counter lagi guys, pakai skill 1 skill 2 ya dari Garp. Langsung di combo, mati sih ini, gue yakin sih. Mati sih ini. Gak bisa, kalau di combo kayak gitu sama Garp pasti mati. Kayak anti defend broken gitu guys, si Garp ini. Agak bahaya ya. Wah, apakah comeback guys? Kayaknya sih bakal comeback sih yang gak pakai kacamata. Untung gak kena itu. Masih nyari momen. Aduh, kena skill 3. Momennya pas banget ya. Pas lagi ngeluarin skill dikasih skill 3 guys, gak bisa flicker cuy, gak bisa dodge. Ini yang tadi pakai, oh yang pakai Sengoku supportnya si Magellan ya. Sengoku ini masih bisa buat gerus-gerus guys. Wah gila, sakit sih damage-nya Magellan sekarang. Bahaya sih, apalagi racunnya itu cakep anjir, melumuri seluruh badan. Oh, nggak kena. Kurang maju Sentomaru. Nah. Aduh. Padahal dodge-nya ada loh itu Sentomaru. Kurang refleks, guys. Ah, mati. Eman banget anjir. Oh, guys, skornya jadi satu sama, guys. Ini yang kacamata menang ya. Keren, 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 keren. Mulai comeback nih. Siapa yang bakalan kena eliminasi? Masuk di ronde ketiga. Skornya jadi satu sama ya. Kita bakalan lihat karakter apa lagi yang bakalan dimunculin sama developernya guys di turnamen ronde ketiga ini guys. Match 1 ronde ketiga. Oke, di sini udah selesai, tinggal kita absen lagi. Ada Lau dari sebelah kanan ya, ada Lau, Ryuma, Jozu, Kaku, Smoker, Robin biasa ya. Ace, Moria, Lucy, Kizaru, Garp, sama Luffy gear 2. Yang di ban Kizaru sama Lau lama. Moria gak di ban guys, ini bahaya sih. Romoria, Lucy. Oke, yang dipakai di sini udah masuk. Kayaknya sih ini bakal jadi match terakhir ya. Match terakhirnya mereka maksudnya ya. Ini udah masuk ronde ketiga soalnya guys. Nanti grand final kayaknya nanti bakal ada match rondonya sampai 4 kali paling. Oh, atau juga sih.
Oke, yang dipilih sama kacamata Jozu sama CP9 full. Berarti yang CP9 yang kacamata yang garap pakainya yang enggak kacamata yang ini ya. Yang kuku-kuku, guys. Oke. Aduh. Ngambil kesempatan setelah skill 1 ya dari guard-nya. Jadi langsung cut skill kakunya, guys. Hati-hati. Hati-hati. Wah, enggak trauma sih. Gua lihat kalau kaku kan. Oh, masih bisa di counter sama guard, tapi ada tapinya, guys. Tapi supportnya habis ya kaku. Aduh, kesalahan dari kaku ya, kurang maju, cut skillnya nggak kena. Eman banget. Aduh, kena combo ini lagi. Wah, nggak bisa keluar. Langsung cut skill. Nah kan, dikasih combo ini, guys. Loh, mati sih. Fix mati nih. Aduh, kebanyakan basic attack. Coba kalau pakai skill 1 itu dimati sih. Sama-sama gak ada dodge. Gila, keren. Mantep banget, anjir. Gua baru ini sih. Refleksnya keren banget, guys. Oke, lagi nunggu momen. Oh, hampir kena sih. Gak ada dodge, guys. Garpnya gak ada dodge. Gak bisa ngedash dia. Udah dipakai terus sih. Dipepetin terus sama Lucy tadi kan. Hilang lagi, gak bisa berhindar. Susah. Pokok match turnamen gak ada dodge. Musuh udah maju-maju, berarti di situ posisi dodge-nya masih ada si musuhnya. Oh, untung. Mulai berbalik ya. Keadaannya mulai berbalik, guys. Pakai skill 3 lagi karena ada stamina anger. Buffnya Luffy ya, kalau kalian belum tahu, gua pernah bahas gear 3 itu bakalan aktif kalau misalkan nyawanya lebih dari 30% kalau nggak salah, gue lupa. Oke, Luffy kedua masih menang ya. Luffy kedua ini masih sakit loh, guys. Cepet pula. Apakah diaktifin? Kalau diaktifin nyawanya tergerus ya untuk Luffy. Nah, lah nyawanya habis, tinggal setengah. Stamina nggak ada soalnya, guys. Stamina anger-nya habis. Nggak kena supportnya, cuy. Eman, supportnya udah habis. Luffy gear 2. Ini pakai smoker ya. Anggap. Kurang menguntungkan sih. Aduh, kalau matchnya jam 5 sore gini ngantuk gua, guys. Oh, mati sih. Kesalahan. Dia lupa kalau Jozu bisa counter, guys. Ah, Jozu kenapa nggak langsung ke depan aja? Dia pikirnya tadi nggak kena mungkin. Wah, Jozu ini sakit skill 3 nya sih. Mungkin bakalan bisa balikin keadaan. Aduh.
kena sih. Bisa dihindari ya. Berarti bentuknya kayak logia, guys. Iya benar sih, smoker ya logia sih. Logia asap, guys. Yang kalian suka ngerokok pasti nanti jadi kayak smoker, guys. Seluruh badan jadi asap deh. Asap rokok tapi. Apakah kalah Juzunya, guys? Wah, keren. Gila, intuisinya keren banget. Oh, tinggal dikit semua. Tapi lebih unggul si smoker ya. Nyawanya masih sedikit lebih banyak lah. Sedikit tapi. Oh, kapan kena? Aduh, kena guys. Gila. Keren, 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 keren. Winnernya yang gak pakai kacamata. Berarti yang pakai kacamata ke eliminasi ya. Wah, sayang banget sih. Padahal dia pro juga sih. Ya, tahun depan lah mungkin bakal ada lagi ya. Santai, ikut lagi lah mas. Slow. Lanjut di sini. Masuk di match yang kedua di hari kedua ya. Ini ronde pertama, guys. Oke, mereka lagi prepare. Santai aja. Ini yang Kribo yang kemarin juga kalah sih. Jadi ini matchnya untuk hari pertama ini, yang ronde-ronde pertama gini ini. Ini yang pernah kalah semua dari Tama-Tama 486, terus dari beberapa karakter yang lain ya, pro-pro player yang lain. Itu di matchkan hari ini, guys. Wah, ini ada konten kreator Bilibili juga nih. Yang di ban di sini ada si Frankie New World. Oh, ini konten kreatornya itu ya, Bilibili yang itu, guys. Wah, nggak tahu juga sih. Ah, lanjutlah. Sama Beji berarti. Frankie sama Beji yang di ban. Ada Relic, Krokodil. Akainu nggak dipakai, guys. Gue kira dipakai sih. Tapi Relic sama Krokodil ini dipakai ya. Wah, ada Luffy New World ya. Gue nggak kelihatan tadi, guys. Yang kacamata pakai Relic. Yang handsome boy ya. Apa nih? Nice boy apa nih ngomongnya? Ya pokoknya itulah, guys ya. Korea boy ya. Ini dia pakai Jozu, guys. Ini yang kacamata ya, yang low ya. Yang krokodil. Yang nice boy apa gentleman, apa ngomongnya? Mukanya baby face banget, coy. Oh iya, gue penasaran cuy, mereka tuh umur berapa masih ya? Kayaknya sih masih umur-umur habis lulus SMA mungkin, guys. Kayaknya masih muda-muda banget mereka ya. Oke, Lau-nya masih unggul ya. Lau unggul di sini. Akhirnya menang juga. Lau agak susah sih. Oh, basic attack ya. Kalah ya, basic attack-nya si Luffy New World tuh panjang tangannya, coy. Iya guys, kalian udah lihat Gear 5 belum? Keren cuy. Cuma di TikTok banyak yang bilang, katanya banyak yang kecewa sih, guys. Padahal sih itu mungkin fans-fans yang gak jelas ya. Menurut gua sih masih bagus-bagus aja. Ya kan Oda udah pernah konfirmasi kan, pertarungan Gear 5 itu pasti konyol, gak serius coy, gak kayak Marineford. Ya kalian jangan ini sih.
Jangan berharap banyak, coy. Kalau pengen jadi kayak epic kayak Dragon Ball ya nggak bisa, coy. Ini One Piece, bos. Jangan disama-samain lah. Oke, Luffy bahaya sih ini. Luffy bahaya sih. Langsung mendekat pakai skill 3, guys. Mati langsung di ulti dong, gila. Wah, gua lihat dari kemarin yang pas bocorannya tuh gear 4 kayak gimana ya nanti ya. Yang bisa ngalahin damage-nya Luffy tuh kayaknya sih mungkin Luffy gear 4 tuh, guys. Tapi dia ditaruh di tengah ya. Kayaknya sih dia bakal muncul lebih cepat, guys. Moga aja nyelesain lebih cepat lah untuk batch selamanya ya. Jangan kayak Kaiser, guys. Delay karakter, coy. Ujung-ujungnya nggak free karakter kan? Tai banget, cuy. Wah, apakah ini Luffy menang, guys? Aduh. Itu kalau agak maju dikit lagi tuh masih bisa sih. Ayo Luffy. Emang ngeselin ya Kenbun-nya si Relic ini. Bikin basic attack atau skill-skill apapun ceket, coy. Tuh. Epic moment gak sih? Ditungguin dong. Wah, keren. Tapi kayaknya si Relic mati sih. Tinggal sedikit nyawanya, guys. Ya tapi gue gak bisa sotoy gitu, coy. Bisa saja dia bisa comeback tuh. Semoga aja sih bisa comeback sih. Kayaknya bakal comeback sih, guys. Ada Kenbunnya aktif lagi, coy. Tuh, itu yang malas, guys. Habisin dodge sama habisin skill kalian kayak dibuat percuma sama Relic. Aduh, tinggal dikit lagi. Ayo Juzu, bisa kok. Ayo Juzu. Juzu. Hampir sekarat. Apakah bakal menang? Gak kena, coy. Keren. Wah, gila. Epic banget tuh tadi. Epic banget. Gila. Ini yang pakai Juzu tadi ya. Menang, guys. Hampir kalah tadi Juzunya. Pick. Tinggal dikit semua ya tadi ya. Ini pro player yang pernah main di season 6 sama season 7, guys. Gua liatnya dari turnamen tuh dari season 6 kalau nggak salah. Iya, atau season 5 ya, gua lupa sih. Kita bakalan lihat ya. Karakter mana lagi yang bakal di-ban ini? Oke, kita absen dulu dari kanan ya. Ada X-Dex, Shiryu seperti biasa, ada Kaku, Smoker lagi, Nami, Lama, Robin, Ace, Magellan, Kizaru, Aokiji, Garp. Pasti kalau ada Kizaru pasti ada Aokiji ya. Kenapa ya? Untuk pemilihannya kayak gitu terus. Dari tadi gue lihat itu, ini yang di-ban Luffy Gear 2 sama Shiryu ya. Ini Shiryu memang harus di-ban sih. Dari kemarin turnamen hari pertama itu sering dipakai Shiryu. Keren banget sih, guys. Ini udah masuk di pemilihan. Yang menang tadi di sebelah kiri ya, ada dia pakai Kizaru. Yang kalah kacamata, dia pakai Aokiji, guys. Karakter pertama dari sebelah kiri apa kanan ya? Gue kok lupa, guys. Apa kanan dulu ya? Oh, kanan berarti, guys. Ya benar. Yang menang tadi, yang nice boy itu pakai Garp ya. Benar. Smokernya yang kacamata.
Kacamataan yang rambutnya enggak, yang kelihatan enggak mandi tuh, guys. Nah, itu. Langsung skill 2 dong, keren. Counternya memang banyak sih, sigap. Enggak kena. Wih, nipis banget loh tadi itu. Basic attack-nya nipis banget tuh tadi. Cut skill dong. Nah, skill 1 mati sih. Lah, itu kombonya. Always ya, kalau kalian lihat barnya defend broken-nya itu yang kuning, guys, di bawahnya darah. Itu kalian bisa lihat sih. Ah, dikombo lagi. Kombo lagi dong. Kombo lagi. Tapi support-nya habis, guys. Emang support-nya bisa dibuat untuk ini sih, enggak bisa dibuat counter ya si Garp. Dia pakai support-nya Boa, guys. Dari tadi kebanyakan Marine ya yang dipakai. Oh, ada sisa threat armor ya, jadi enggak bisa dipukul. Masih bisa masuk kaku. Apakah bakal dikumpul pakai skill 3? Oh enggak. Kaku pakai support yang agak bahaya ya ini. Pakai miss golden. Golden. Aduh. Apa golden week ya namanya ya? Miss All Sunday itu Robin kan? Ya, Golden Week, guys. Golden Week tuh. Miss Golden Week tuh yang bocil itu, guys. Aduh, garapnya kalah, cuy. Ini habis gara-gara final gini nih. Kayaknya sih turnamen semua match bengis semua, cuy, karakternya, cuy. Gila pro player ini. Gak se-epic yang kemarin. Lebih epic dari yang kemarin. Kok gak se-epic? Lebih epic dari yang kemarin, guys. Wah, ini sakit sih kaku ini. Berubah jadi jerapah, cuy. Cuman skill yang jadi kotak gak ada ya. Eman. Seharusnya dipakai tuh. Jadi kubik, anjir. Apaan? Aduh, Kizaru agak susah sih. Ah, kena basic attack. Hampir banget. Hampir. Wah, gila. Kena basic attack. Ah, menang sih 2-0 nih. Tapi nggak ke eliminasi kayaknya sih kacamata, karena poinnya masih banyak, guys. Nanti kita bakal lanjut aja ya. Ini langsung ke match ketiga habis ini, guys. Jadi kayak gitu ya. Keren, keren, keren. Mantap sih.